Saya selama di sini, subhanallah, saya tidak pernah mendapati guru-guru sehebat guru-guru yang ada di sini. Kalau pas awal-awal gabung di sini, jujur saya merasa minder sama diri saya sendiri karena di sini lingkungannya berbasis bahasa. Sedangkan saya tidak punya bahasa. Bahasa Arab saya jelek. Kalau Inggris saya punya. Tapi bahasa Arab saya nol. Jadi ketika saya di sini, ternyata di sini kampung Arab, Syekhnya ngomong bahasa Arab sudah pasti, lalu kawan-kawan juga ngomong bahasa Arab. Dan saya ketika masuk kelas, guru juga pun ngomong bahasa Arab. Tapi dari situ saya juga merasa bahwa ini adalah tantangan buat saya. Setelah itu saya memotivasi diri saya sendiri. Saya juga pernah nangis setiap malam karena tidak paham apa yang dikatakan, tapi saya terus paksa diri saya. Hingga akhirnya alhamdulillah sekarang saya bisa bahasa Arab dengan lancar dan hada min fadli Rabbi. Kegiatan belajar yang di Kampung Maghfirah ini atau di Pesantren Tinggi Maghfirah ini diadakan pada tahun pertama kita adakan Idar Dugawi atau persiapan bahasa Arab, dan alhamdulillah semua santri di sini sudah mulai berbahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa keseharian yang dipakai oleh semua santri di Pesantren Tinggi Maghfirah ini. Di antara pengalaman yang paling berkesan di tempat ini adalah pada tahun pertama ketika saya mulai gabung untuk menjadi dewan pengajar di tempat ini adalah bangunan di sini itu belum ada, kesiapan dari segi infrastrukturnya belum siap, kemudian mahasiswa sudah mulai datang, sementara asrama pada saat itu juga belum siap, dan itu adalah salah satu pengalaman yang begitu berkesan. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga keikhlasan dan semangatnya para guru dan juga teman-teman mahasiswa, terutama angkatan pertama yang berjuang membuat Kampung Maghfirah ini menjadi lebih indah seperti saat ini, karena mereka yang mulai merapikan tempat ini, menanam bunga-bunga dan juga merapikan halaman-halaman asrama, halaman-halaman rumah dosen dan sebagainya. Mungkin itu pengalaman yang paling berkesan di tempat ini, dan kesungguhan yang saya temukan dari mereka itu benar-benar terlihat sekali sampai saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Selamat datang di Kampung Maghfirah, sebuah lokasi yang sengaja dibuat dan dirancang untuk menjadi taman belajar untuk semua. Sebuah lokasi, sebuah arena yang di mana kita berharap kita bisa memberikan sebuah alternatif cara pendidikan kepada bangsa dan umat ini, yaitu cara pendidikan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk membebaskan sampai 30 hektar pada hari ini, dan mulai kita
rencanakan dan kita susun program bagaimana membuatnya menjadi sebuah taman belajar untuk semua. Di samping itu juga area ini menjadi area untuk pengajian, pembinaan kepada masyarakat luas yang ingin mendapatkan suasana pendidikan, suasana tarbiyah, dan terakhir menjadi sarana di mana semua kita bisa belajar di sini, yaitu pengajian Sabtu Ahad atau paket-paket yang bisa kita laksanakan kapanpun insya Allah. Mudah-mudahan Kampung Mangfiro ini bisa memberikan sesuatu kepada umat ini, kepada bangsa ini. Visi kita adalah membentuk generasi Oirul Hummah sebagaimana tugas wajib kita oleh Allah SWT dalam firman-Nya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang ditampilkan, yang dimunculkan untuk umat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.